Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK masih melakukan asesmen terhadap istri Kadif Propam Polri nonaktif, Irjen Polisi Verdi Sambo, Putri Chandrawati, dan juga Ajudannya Baradae. Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi pada selasa siang memastikan asesmen terhadap Putri Chandrawati yang sudah dua kali batal akan segera dilakukan. Meski demikian, proses asesmen psikologi bukan bertempat lagi di kantor LPSK Jakarta Timur, melainkan di kediaman Putri. Sebelumnya, pada Senin lalu, kuasa hukum Putri menjelaskan bahwa kliennya tidak bisa hadir karena masih trauma. LPSK perlu untuk melakukan asesmen yang meliputi permintaan keterangan terkait urgensi permohonan menilai tingkat ancaman, memeriksa situasi psikologis dan klinis serta mendalami rekam jejak pemohon. Keterangan dan juga data dari asesmen ini nantinya akan menjadi dasar pertimbangan apakah pemohon berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Berbeda dengan Putri Baradae yang mengajukan permohonan perlindungan pada 13 Juli lalu sudah lima kali mendatangi LPSK untuk bisa mengikuti proses asesmen. Pada minggu ini kami sudah bertemu selama sebanyak lima kali ya. dari dari, dari sejak pertemuan pertama kemu, eh, tanggal 13 Juli kemudian tanggal 16 Juli dan berikutnya eh, sampai sekarang ada sekitar lima kali pertemuan ada proses permintaan keterangan tentang sifat penting keterangan dan saat ini yang dilaksanakan adalah asesmen psikologis untuk ini. Pada minggu ini, sudah berlangsung ya, dari minggu lalu sudah berlangsung tiga kali yang dilakukan oleh psikolog.